Hai semua, berikut ini cara menambah akun Google atau Gmail di HP Samsung. Oke, langsung saja teman-teman kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kalian masuk di bagian pengaturan. Nah, kemudian di sini kalian gulir ke bawah. Lalu kalian klik di bagian Google. Nah, di sini apabila kalian sudah ada akun sebelumnya, kalian tinggal klik aja di bagian yang ini, ikon panah di bagian pojok kanan ya. Nah, lalu di sini teman-teman silahkan klik tambah akun lain. Nah, kemudian di sini apabila kalian menggunakan kunci layar, silahkan masukkan kunci layarnya. Nah, kemudian apabila kalian sudah punya akun dan ingin kalian loginkan di HP yang ini, kalian tinggal masukkan aja di sini. Lalu kalian masukkan setelah dimasukkan email, lalu klik berikutnya, lalu masukkan password, maka kalian akan login. Nah, di sini saya contohkan dengan membuat akun baru ya, teman-teman ya. Jadi, di sini kita anggap aja kita belum punya akun, jadi kita buat aja akun yang baru. Di sini kalian klik buat akun. Nah, kemudian pilih untuk diri sendiri. Nah, kemudian kita masukkan nama depan dan nama belakang. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, kemudian kita masukkan tanggal lahir dan gender. Kemudian kita masukkan gender, lalu klik berikutnya. Nah, sekarang kita tinggal pilih email yang tersedia atau yang disediakan oleh pihak Google ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada dua. Kemudian kita juga bisa buat alamat Gmail sendiri ya. Di sini agar lebih cepat, saya pilih aja di bagian yang ini yang disediakan oleh pihak Google, Doni Channel 19 ya. Oke, kita klik berikutnya. Lalu kemudian teman-teman di sini silahkan buat sandi ya, buat sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Oke teman-teman, saya buat terlebih dahulu sandinya. Nah, kemudian apabila kalian sudah membuat sandinya, kalian klik di bagian berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan nomor telepon jika mau. Tinggal klik aja di bagian ya saya ikut. Kemudian apabila belum mau, kalian klik lewati. Nah, sekarang kita klik berikutnya. Kemudian kita gulir yang ini, kita gulir ke bawah, kemudian kita klik saya setuju. Nah, ini adalah proses akhir ya, teman-teman ya. Nah, di sini sekarang kita sudah berhasil menambahkan akun baru atau akun Google yang baru ya, teman-teman ya. Nah, di sini. Jadi kalian apabila ingin menambahkan email nomor HP itu bisa klik di bagian kelola akun Google Anda ya. Nah, di sini kalian bisa masukkan nomor telepon agar lebih aman ya, teman-teman ya. Nah, itu di bagian info pribadi ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada yang namanya telepon, kalian bisa tambahkan. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara menambahkan akun Google atau akun Gmail di HP Samsung. Semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.